Jalan-jalan, akhirnya itu aku ngungkapin tanggal berapa? Tuh. Ini kita mulai bilang di sini nggak pernah ada yang tahu. Ini nggak pernah ada yang tahu. Jadi fanbase tuh. Bahkan banyak teman-teman kayak ada yang nanya, lu gimmick ya Nabila, lu gimmick ya? Iya. Terus aku suruh aja, lu bukanya Google gua, ada gak pernah gua gimmick sama orang? Enggak sih, berarti beneran dong. Ya aku ngomong ini bukan apa-apa ya, aku cuma ngungkapin perasaan aku aja gitu. Kalau kamu gimana? Ya... ya gak tahu sih. Sosok gitu, gipsi gitu ya? Awalnya gitu, ya cewek. Ya sih dong, jual mahal. Tapi aku tahu gitu, aku tahu ada suatu apa ya. Biasanya ya Bang Abdul kalau misalnya suka sama cewek kan ada energi. Ah, dia suka juga nih sama gue. Iya, gue juga suka. Tapi kita enggak tahu ada endestrum ya, strum gitu kan. Cuma dia gengsi. Nah, yang aku cerita tadi, pagi di kikuk ketemu Bill. Tapi sebelum dia kayak gitu deh. Enggak, pakai selimut udah dia diam aja kikuk gitu kayak anak ayam lagi kedinginan gitu loh. Nah, habis itu pulangnya tadi aku bilang jalan hati-hati ya di jalan. Iya, karena aku ngerasa terus saya jadi potong ya. Jadi abis nembak, besok pagi ketemu nih. Ketemu di lokasi. Masih ngobrol dong. Dia kikuk, aku sapa, gak mau nyapa. Dia nyapa doang, kan beda judul kan. Oh, beda judul. Beda judul, jadi kayak, hey Bill, dia bilang gitu. Kak, gitu udah mandor. Manggilnya masih kakak kan. Kak, gitu kan, ngantuk gitu, pura-pura aja kan alasan. Mau aku ajak makan betul, mau makan, mau niatnya mau makan bareng kan. Cuma kalau dia kikuk, cuman kan aku orangnya tuh sangat 1,000,000% peka ya. Tapi beneran, pasti gara-gara semalam ya udah, aku cabut aja. Aku nyalain mobil, jalan, habis itu WhatsApp, hati-hati di jalan. Gue merasa bersalah aja kak, jadi kayak, aduh, tadi cuekin anak orang, disekit hati nggak ya, gitu. Nah, kayak hati-hati ya. Okay. Terus, ya, itu belum lulu dong, udah lulu sebenarnya, belum kasih jawaban dong. Masih ragu aja. Masih ragu. Belum ngasih jawaban. Terus sampai pada saat ragu aja. Tapi aku bilang sama dia ya udah, dianya juga masih kayak ngerasa nyaman aja tapi enggak tahu gimana ke depannya gitu. Aku juga ya udah kita jalanin aja gimana ke depannya gitu. Oh, akhirnya gitu. sampai pada titik ya udah kita jalanin aja dulu gitu. Iya, jalan aja terus jalan-jalan dulu. Iya, jalan-jalan akhirnya itu aku ngungkapin tanggal berapa? Tuh. Ini kita mulai bilang di sini enggak pernah ada yang tahu. Ini enggak pernah ada yang tahu. Jadi fanbase tuh ngiranya kita tuh jadiannya tanggal 2-3 kan, dan itu udah 7 bulan atau 8 bulan yang lalu kayaknya. Padahal kita jadiannya tuh enggak secepat itu gitu loh. Itu aneh sih kayaknya. Jadi waktu itu kita ngungkapin, pas ngungkapin akhirnya kita udah sama-sama nih. Ah iya nih Fiksa, lu mah udah pasti jadi pacar gua gitu kan. Dan gua jadi pasti jadi pacar lu gitu kan. Terus habis itu kita ngobrol, tanggal jadian kita kapan ya? Kita pilih tanggal, akhirnya tanggal cantik. Enggak, padahal itu. Gitu ya? Bilang aja tanggalnya apa gimana? Apa? Bilang enggak tanggal? Bilang aja. Ya udah, dia tuh bilang kayak gitu tanggal 6 April. Tahun 6. 6 April. 6 April dia bilang kayak gitu. Kok 6 April? Enggak, sebelumnya. Ilyas, ingatan wanita tuh lebih kuat udah. Oh iya. Kamu bilang kayak gitu tanggal 6 April tuh kamu bilang. Kalau kita jadi tanggal 4. Kita tanggalin. Kita tanggalnya enggak. Jadi ciri kamu ngungkapin itu tanggal 6. Terus kayak waktu aku ngungkapin pertama kali tanggal berapa ya bilang gitu. Ya karena gue ingat gitu kan udah lama terus yaudah kita pilih tanggal cantik aja dah gitu. Akhirnya si tanggal di tanggal 4 deh, udah tanggal 4 tanggal gitu. 4 bulan 4 gitu. Ada ya, ada gak sih pacaran? Kakak pernah gak kayak itu pacaran? Milih tanggal gak ada. Gak ada. Baru kita doang. Yeay, kita bangga. Milih tanggal cantik ya. Kalau tuh milih tanggal pernikahan. Nikah ya, bukan tanggal jadian. Ya gitulah. Random banget gitu ya? Random banget ya? Nah, kalau syuting, Bila lebih suka bareng atau enggak? Mungkin karena sekarang seringnya bareng, suka bareng sih kayaknya. Suka bareng ya? Masih baru-baru. Iya mungkin. Tapi semoga lama-lama juga gak apa-apa ya bareng-bareng aja ya? Amin. Tentang siapa tahu rezekinya kan? Bucin banget ya? Ini ya. Rezekinya ini ya, tambah banyak ya. Amin. Sendiri, apa? Kalau aku pribadi, gak tau emang nyaman juga sih bareng. Emang karena emang terbiasa bareng. Kita tuh dari awal judul, kita dari deket aja tuh satu judul bareng. Sampai 4 judul FTV ke depan bareng. Terus terus aja bareng. Sampai kemarin stripping bareng. Terus kerjasama produk bareng. Kerjasama klinik bareng. Ya udah kayak bareng aja gitu. Dan mungkin kalau misalnya udah kebiasaan bareng,
Tak tiba-tiba misalkan aku dapat kerja sama sendiri atau dia, kita enggak bareng pasti ada yang ngerasa yang hilang gitu. Iya sih. Merasa dunia seakan milikku hai. Kala cinta bersama. Ya kita tinggal nunggu ini aja ya, judul khusus mereka berdua ya. Waduh, judul khusus mereka berdua. Ah. Stasiun TV mana gitu. Boleh, boleh. Amin. Amin kan penonton, ayo penonton. Berjamaah ya. Yang di ujung sana tolong. Nabil, Nabila, kamu ngelihat Ilyas itu seperti apa sekarang? Mungkin jauh lebih hangat sih daripada awal-awal aku kenal dia. Karena kayak awal kenal dia tuh first impression aku pun ke dia tuh kayak si orang sok cool banget gitu. Karena dia kan kayak awal sejudul aku tipe kalau orang yang kayak hai hai gitu kan. Terus aku langsung bilang, "Hai Kak. Aku Nabila tadi." "Hah? Aku Ilyas." Nah, aku agak freak ya gitu, sombong banget. Terus dia dengan kacamatanya. Tapi sekarang baru aku sadari dia memang nggak bisa lihat matahari, harus pakai kacamata. Oh, emang kayak gitu. Jadi kan sebagian kan mikirnya sok cool banget sih, pakai kacamata gitu kan, kacamata hitam. Tapi memang ternyata dia kayak gitu. Lihat matahari dikit aja sore, padahal tuh dia harus kacamata dong. Gak enak banget mataku. Iya, tapi memang itu lebih bagusnya kita pakai kacamata loh. Iya, melindungi. Bukan buat gaya kacamata. Iya. Benar-benar. Itu memang fungsinya banyak. Supaya mata kita itu tidak terjadi presbiopi mata tua kan. Aduh. Jadi mata retina. Iya. Ya, begitulah pemirsa. Iya. Jadi gitu mungkin karena aku awalnya udah ngejudge duluan nih, udah ngerasa ih apa sih ini orang, jadi kayak serba salah, so ganteng lah apalah. Don't judge book by cover dong, jangan. Nah kalau ini sendiri apa tuh? Sekarang lu lihat Nabila seperti apa? Gitu sih. Enggak, pokoknya aku semakin lama kenal Nabila tuh aku semakin banyak mengenal sisi yang menyenangkan. Wow. Ya seperti SpongeBob dalam hidupku. Dia bucin sih, enggak sama gue. Gila, kamu tuh bucin, dia lebih parah kalau bucin daripada kamu nih. Siapa? Iya sih. Dia tuh apa namanya, Nabila ini bucin, tapi lu lebih parah bucin. Tapi bener deh, banyak lah sisi lain. Kenapa, cowok kalau berbinar-binar, kalau saya pernah ada di posisi itu gitu. Yang istilahnya ya senyum terus, hari itu cerah aja gitu. Kalau di dekat dia tuh hangat. Aduh! Iya kan? Masa zaman dulu tuh. Iya kan? Sama siapa? Sama, iya sama istri saya sekarang. Oh gitu. Iya sekarang. Sama yang sekarang. Sama istri yang sekarang sudah melahirkan anak saya. Atau istri di judul yang dulu ya, gitu. Istri judul. Di judul sekarang. Panjang nih nanti. Iya. Ya gitu loh. Mungkin ya namanya kita kenal tuh misalnya sebulan masih kayak gini nih karakternya, 2 bulan beda lagi nih, bukan beda sih, lebih kayak menunjukkan lagi lebih luasnya, lebih luasnya. Tapi enggak sih, aku udah tahu sisi-sisi randomnya Nabila udah dari awal, sebelum aku deket. Karena aku enggak ada jaim-jaim kan. Iya, enggak ada jaim-jaim dan aku bukan bener. Nah, aku udah beberapa kali sama dia, ya tahu. Dan aku juga tipikal orang ya, stay. Bahkan kalau aku mungkin ada perubahannya. Karena aku tuh kalau kenal sama orang awal-awal tuh pasti dingin banget. Dingin banget. Dingin banget. Bahkan kayak pernah lah itu Kak Abdal kan lihat aku di lokasi syuting kan diam gitu kan, kayak monyet kedinginan di pohon gitu kan. Jadi ya udah, aku diam. Tapi entar kalau sama orang udah kenal, udah hangat, ya udah. Ya maksudnya kayak untuk dari sisi itu aja lu sama Nabila aja kayak bertolakan gitu. Nabila yang bener banget Kak, aku aja ngerasa kayak kenapa aku ketemu orang yang seperti Ilyas yang kepribadiannya tuh sangat gini bertolak belakang banget sama aku gitu loh. Iya, itu kan saling melengkapi jadinya. Iya dong, bener dong. Kalau sama nggak ada tantangannya lah, sama aja kayak pacaran sama diri sendiri. Tapi banyak juga yang kayak gitu kan, katanya bercermin sama diri sendiri gitu. Tapi kalau sama Ilyas aku ngerasa kok gue beda banget ya gitu, parah sih. Sampai tapi alhamdulillah aku kayak ngerasa mungkin karena udah semakin kenal sih, jadi dia lumayan hangat sih sama orang-orang pun yang biasanya dia kayak hai gitu, jadi semuanya kayak hai pak, udah mulai gitu kayak alhamdulillah gue semangat iya, gitu. Oh iya, berarti ada efek positif yang ditularkan ke Ilyas dari Nabila. Gitu. Alhamdulillah. Iya, itu bagus. Itu bagus, jadi lu dapat sisi, ya karena gue juga dulu seperti itu. Karena cewek gue yang merubah gue untuk lebih
lu jangan gak boleh gitu, gak boleh setiap orang tuh lu jutekin apa segala macam, lu balas jangan terlalu ya karena kita, ya cowok pasti ya, ini ada cewek kan bener-bener. Mungkin kalau orang lain yang gak kenal dia nganggap dia sombong. Tapi memang pribadinya dia tuh kayak gitu gitu. Sama orang dia memang kayak gitu, kecuali udah deket banget baru tuh keluar bobrok-bobrok aslinya gitu. Tapi kayak sekarang, siapalah ya, siapalah gitu. Iya pas lagi apa ya? Gak sama orang gitu ya sih. Pas lagi jalan sama Nabil contohnya kayak apa ya? Kita jalan gitu kan. Aku lihat Nabila kayak sedikit kedinginan kayak gitu. Aku tuh copot nih paket. Udah gitu. Enggak ada nih, kamu pakai jaket. Itu enggak ada ini. Nih paket. Udah, terus aku nyetir udah. Kayak gitu kayak sebenarnya romantis ya, cuman caranya agak kaku gitu. Mungkin hidupnya terlalu banyak kedinginan. Tapi memang kan beda-beda. Tapi intinya yang penting sayang. Benar banget. Jadi banyak belajarnya sih. Dia juga menerap banyak perubahannya dan aku pun banyak kayak Ilyas tuh orangnya kalau apa-apa tegas. Gak boleh gini, jangan gitu Abil, ini itu. Dan dia pakai logika, kalau kamu kayak gini, itu ada kayak gini. Kalau kamu kayak gini, jadi aku kalau ada masalah tuh kayak lebih tegas aja sih. Biasanya aku orangnya, yaudah deh, ikut aja deh. Aku biasa kayak gitu kok, sekarang aku udah bisa lah. Jadi Ilyas ini bukan tipe yang istilah bukan tipe yang kalau pengarasa dia istilahnya ego dengan lo harus pikir tapi tidak tapi memilih ini ada A ada B konsekuensinya seperti ini kalau kamu pilih A kalau kamu pilih B akan seperti ini benar diajak mikir kalau gitu. Jadi karena pada akhirnya ujung-ujungnya akan diserahkan kepada Nabila sendiri pilihanmu yang mana gitu kan ya dewasa sekali ya Ilyas ini sesuai umur lah. Ya mungkin aku yang dulunya malas mikir jadi disuruh mikir kali ya gitu deh. Karena dia mager banget untuk mikir gitu loh. Aku malas mikir kak beneran deh. Jadi kalau ada masalah oh udahlah simpel aja lah kenapa harus ini? Bukan masalah simpel nanti kamu berdampaknya gini gini dia Iya mungkin kalau misal Nabila tuh yang dulu aku kenal tuh kayak mas mager banget buat mikir itu kalau otaknya di ronsen itu mungkin otaknya ngomong pakai gue dong. Iya kamu dulu gitu. Jangan banget. Di ronsen coba kapan ronsen ya? Juga kalau di ronsen otak kita bilang, "Eh, gua ada loh." Enggak ada loh. Lu enggak ngam gue ya? Ada loh. Ada loh gitu. Iya gitu. Jangan lupakan kami. Lupakan kami. Itu sel-sel otaknya kan ramai gitu kan. Ya gitu. Tapi sekarang dia udah mulai lumayan bisa interaksi lah. Memang bisa terus. Jangan bisa terus sama sekali ya. Agak mager. Pasrahan hidupnya. Misalkan kayak nyari barang, nggak ada. Coba dibalik itu, dibalik ini. Eh, ada gitu loh misalnya. Terus, tapi aku jawab dulu kayak ada. Coba cari dulu. Udah lah, nanti aja lah. Nanti cari yang lain aja. Kayak gitu tuh. Males banget. Tapi sisi Nabila yang aku salut ini. Emang loh, ada. Ini aku muji. Sisi positifnya apa? Dia itu tahu ketika kita misalnya kita usaha bareng ya. Aku tuh selalu melihat seseorang dan melihat seseorang tuh dari hal kecil gitu. Kita usaha bareng, maksud kita waktu itu pernah ngangkat-ngangkat barang sampai ke mobil aku penuh gitu-gitu kan. Dan dia mau gitu ngelakuin untuk membantu gitu loh. Dan aku melihat dari sisi itu, wah, ini cewek mau berjuang dan pantas untuk kuperjuangin. Kenapa aku mau angkat barang? Kita aku ikut gym besok. Sorry. Ini cewek pantas untuk aku perjuangkan. Tuh, catet tuh dari hal terkecil cowok itu melihat seperti. Ya, benar banget. Tapi kak, mungkin Ilyas orangnya pendiam, aku yang hahihi kan. Tapi dia tuh suka ngomong kayak gitu. Aku yang anaknya ketawa ketiwi mulu, kayak terkadang awal-awal gitu kayak nggak percaya. Ini cowok gombal apa gimana sih? Gitu. Ya, parah ya. Nah kalau Nabila sendiri, apa sisi positif yang kamu lihat dari Ilyas? Ya, apa ya? Nangis mikir aku. Iya kan? Terbukti dulu. Iya kan? Ada kok. Iya kan terbukti dunia kan? Ilyas, tegas sih orangnya. Tegas banget. Jadi dia tuh selalu punya inisiatif, oh kedepannya gue harus kayak gini. Dan kalau dia bilang kan, aku pantas diperjuangin tuh. Dan aku pun mungkin dengan tipe kalau aku yang kayak gini, aku butuh orang yang kayak gitu. Iya. Masuk gak? Masuk. Oke juga ya. Sat Ilyas tuh. Disindir otaknya akhirnya bekerja juga.
kasihan otakku. Enggak meleset. Tapi jujur, kayak awal-awal kenal dia, terus akhirnya deket lah sampai akhirnya pacaran tuh aku mikir, kenapa ya? Apa? Kenapa aku harus sama Ilyas? Kalau misalnya aku nggak ada perubahan juga dalam hidup atau nggak ada tujuan ya untuk apa gitu loh? Tapi ya itu, aku yang mager ini, yang malas mikir ini, dapat orang kayak dia tuh kayaknya cocok deh, karena aku kayak bukan diatur sih, tapi lebih diajak mikir, kamu ke depannya mau kayak gimana? Kalau kamu diam terus ya gini terus, kamu bakal stuck di situ terus. Masa kamu mau di zona nyaman terus? Ayolah, sama-sama kita kayak gini. Jadi aku kayak, oh iya, benar. Jadi kayak ngerasa ada gambaran hidup ke depan. Karena selama ini aku nggak punya gambaran hidup. Ternyata blank ya. Ya selama ini kayak, oh ada kerjaan, ayo nggak ada tidur gitu dulunya. Jadi sekarang jadi ada. Apa sih? Tahu di nanti lagi. Dulu gitu kak, saking kayak pasrahnya ngejalanin hidup tuh ya udah gitu. Waktu usaha nih, yuk kita usaha gitu kan. Modal berapa nih? Di kan waktu masih belum jadian tuh. Udah satu orang 300.000 aja, kalau lagi gitu kan. Masih 300.000 dia pertanyaannya apa sih? Cuma mungkin aku bayangan dia apa sih apa. Dan akhirnya pasti jalanin omset kita sampai berjuta-juta lah ibaratnya meningkat lah, benar-benar meningkat lebih dari lebih dari 100% udah lewat jauh banget gitu loh. Terus sampai biasanya kita di 300.000 belanja akhirnya modal di 2 juta jadi modal 4 juta, 4 juta jadi 6 juta gitu. Sampai offsetnya gitu, sampai kita jalan. Nah terhenti kemarin gara-gara kita syuting stripping ini gitu. Ke handle gitu. Ini rencananya mau dilanjutin lagi? Lanjutin lagi. Tuh. Itu rezekinya lah, rezeki ya, rezeki kalian lah. Amin. Cuman alhamdulillah sih. Aku semenjak kenal Ilyas jadi lebih tahu lah apa yang harus aku lakuin, tertata lah gitu hidupnya. Rezeki juga alhamdulillah ada terus, mungkin Ilyas juga kayak gitu. Iya. Aku juga ngerasa gitu sih sama. Rezekinya ada terus juga apa namanya? Ini nih yang pengen aku tanya, pada saat kalian jadian, itu pernah kaget? Kalian tahu sekarang? Mungkin orang tahu sekarang pacaran, cuman orang nggak tahu tepatnya kapan sih kami jadian waktu itu. Mereka tahu hanya mungkin dari sosmed aja. Iya. Yang tadinya fotonya cuma samping-sampingan. Kok sekarang udah berani rangkulan. Iya. Terus captionnya udah ada love. Kalau dulu kan nggak ada. Oh, hanya dari sosmed aja ya gitu. Circle-nya Kamila gimana? Apa? Teman-teman gitu. Kalau teman-teman sih namanya yang ngejalanin aku ya. Mungkin dari awal tuh ada yang kayak bilang hati-hati, cowok di Jakarta tuh gini. Tapi ada juga yang kayak nggak boleh gitu Bil, nggak semua kok. Terus aku bilang, ah tapi udahlah, aku ya dulu masih kayak gitu kan, karena kayak percaya nggak percaya. Atau ada salah satu teman aku yang bilang kayak nggak bisa gitu Bil, nanti kalau ternyata dia orang yang benar dan dia suka beneran sama kamu, kalau dia pergi kamu gimana? Iya, kamu rasa sedih apa enggak? Karena kesempatan gak akan datang dua kali. Benar. Tapi mereka kayak ya udah, selagi kamu nyaman silakan. Yang baik sih. Kalau tempat ini sendiri kayak misalkan kayak keluarga terus tiba-tiba ada pendamping baru lagi nih kayak gimana? Ya kalau keluarga sih selalu support aku tuh, aku support aku dengan siapapun sih, selama aku happy, aku berkembang karirku, terus ibaratnya berkembang maksudnya progres aku untuk menjadi manusia tuh meningkat gitu loh. Menjadi manusia. Iya, manusia tuh meningkat gitu, nggak stuck. Misalkan aku sama pacar kok awalnya main terus gitu-gitu. Akan ada juga ya. Pacaran kadang-kadang ada yang membawa kita jadi lebih positif, ada juga ke negatif gitu kan. Kalau di sini kan, ya aku rasa lebih positif gitu kan. Kita bahkan waktu kita tuh, waktu aku sama Nabila gitu, nggak hanya yuk kita jalan ke sini, yuk kita jalan sini. Tapi kita kadang-kadang yuk kita jalan ke mall, kita riset barang ini, yuk. Siapa tahu ini buat usaha kita atau apa. Kita gitu ada terselip, kita ketika misalkan kita pergi kemana gitu terselip ada motivasi untuk kerja. Benar. Gitu. Kayak ke Bandung kemarin, yuk kita ke Bandung rame-rame gitu kan. Terus habis itu kayak riset barang yuk, apa gitu. Ada tujuannya. Ada tujuannya. Iya. Gitu. Sampai terkadang awal-awal aku yang mager ini, yang malas ini, yang jadi kenal sama Ilyas tuh dia yang kayak selalu main yuk, tapi di saat main tuh pasti ada tujuannya ini, tujuannya itu. Aku sampai kayak bilang, bisa gak sehari aja gak usah mikirin kerjaan? Tapi kayak itu, bisa gak sehari tuh main tanpa mikirin, kita riset ini yuk, cari ini gitu. Iya, karena dia kan tipe karena orang aku, yang pemikir, apa namanya, punya visinya tuh. Isinya udah jauh, kamu tuh ketinggalan.
Itu jauh ya, ada ketinggalan. Halus banget ya. Halus banget. Halus tapi agak nyelkit ya.